nopo memahami Islam yang sumber pokoknya Quran hadis itu harus kepada ahlinya. Mohon maaf lo belok sedikit pak, lo itu sebenarnya pun pengen pensiun dados kiai barokallahu Allahumma. Umur lo pun tua, lo kali Pak Sunardi Sahuri Pak Rumian kulo le dadi mubarek. Kita ini kita generasi tua namun kantorkan segera dan kemudian jadi sutopo prayuto di Polo. Kami ini ngurusin itu. Tapi semua sendiri. Nah, tetapi nopo, ulo nek diundang ngaji kok ora gelem teko, ulo ngertos ancamane Kanjeng Nabi. Man kata ma ilman al jamahullah yaumal kiamah bili jamin. Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan rantai dan lomertos ancaman-ancaman. Termasuk begini ini, senajan keluarga dijemput, orang nanggu sopir, harus rata kebelasuk-belasuk sih, kan ingat pada waktu ini, lo datang di sini. Mergono kok, saya merasa punya tanggung jawab, oleh kulo ngaji niku bersama. Sanat itu sandaran, nek duruntut ngeten sakit nyambung datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saya lahir di Karang Kajen. Dari garis ibu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pak Azhar Basir mantan pimpinan pusat menikah paman saya. Tapi usia 5 tahun saya pindah di Pondok Kerapiak dari garis bapak tokoh-tokoh NU. Saya alhamdulillah ngaji Quran bisa langsung dengan putra Mbah Kiai Munawir Kerapiak. Silakan buka Google KH Munawir Kerapiak. Satu-satunya ulama Quran sing sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kalih Mbah Ali Maksum yang dijadikan gedung di UIN, gedung Kali Maksum. Saya ngaji dengan beliau ya kira-kira 31 tahun. Ning ilmu kula rapat. Alhamdulillah saya juga pernah mondok di Tebu Ireng juga. Kula sempat ngaji dengan murid langsung Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Haji Samsuri Badawi. Silakan buka-buka. Artosipun menapa? Lek kula ngaji niki ana sanad sandarane sing cetha. Kula dereng dangu kula diundang kalian Romo Kristoforus untuk memberi pembinaan romo-romo pastor seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Kula sempat kaget lho, kenapa saya Pak Kiai semuanya pengen ketemu Pak Kiai. Ulo sekali ini lho Pak mendatangi forum merinding karena yang hadir semuanya romo. Intinya nopo men kepengen langsung ngobrol kali ulo tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Ulo terang aja sebetulnya. Ini rekaman ini tidak akan saya buka. Anak istri ulo pesan rekaman bapak ceramah di depan romo-romo pastor. Ini bukan sesudah bapak mati. Nanti kamu jadikan pengen. Kula teruske. Sanad itu penting. Al isnadu minad diri Syekh Abdullah Ibnul Mubarak di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan sanad itu bagian penting dari agama. Falau la isnadu nek lamun ora ana sanad wong ngaji watongan. Faqala qolan man sa'a masa'a arep ketemu wong ngomong sak karepe dhewe. Garene menyalah-nyalahke wong. Mati Islam ya Islam kaku. Bapak Ibu para rawuh nggih dados sanad ing ngaji Rasulullah penting. Kula iki kepanggih seorang ustaz tidak perlu saya sebut Pak. Sering keluar di TV. Ngobrol-ngobrol saya tanya, antum mutakhorij mana panjenengan alumni mana? Beliau jawab, saya tidak pernah mondok ya jebule pun dia Mbak Ibu mah alumni Pondok Pesantren Nurul YouTube. Pondok Budi Nurul YouTube. Guru ini pun Syekh Al-Bukhari kalian Imam Al-Yutubi. Lah ngaji nak mboten wonten sandarane sing cetha niku makke ketemu Islam niku marai susah padahal Islam niku marai kepenak. Kula contohke nggih Islam niku kepenak. Ada juga di buku catatan santri judulnya Hukum Terasi. Ini kalau ada yang mengenal Mbah Ali Maksum Kerapiak nanti bisa dikonsultasi. Dia sudah almarhum tahun 90. Suatu saat saya aliyah sekitar kelas 2 dapat tugas penelitian terasi pembuatan. Kula teng Cilacap kampung nelayan zaman Soeharto. Kula nggawa buku skrip dulu belum ada HP. Nyuwun sewu, niki omongan kula bab pembuatan terasi ampun digebyahuya. Yang saya lihat pada saat itu. Nyuwun sewu Bapak Ibu, ternyata sing kula
selikit sedikili apa bu? Sedikil selidiki ini ku jorok pak ini gak ada kelas pun kotor aku di biaya nih pakai gak dorak diantrasi bahan ini ku termasuk nyuwun sewu pak ikan-ikan busuk dan sebagainya simpun medal hewan ini kok lu anak nyuwun sewu lu ya jiji lu tulis hadihi minal khobais ini termasuk barang yang menjijikan hukumipun najis haram lu kata pulang di pesantren selang kira-kira 3 hari kalau sowan kiai kali betul buku sekret nih gue di rumah ten HP tau nih kiai jadi nyuruh preso apa le masalah terasi hukumnya pun sing leres dos bundi lah apa tau le kalau ini teng Cilacap melihat sendiri proses pembuatan itu bahan itu wonten ingkang minal khobais barang yang menjijikan ya lah cukup hukumnya pun dos bundi kiai kalau le jawab kan dulu ora le aku ganti takon. Terasi iki nek nggo nyambel enak ora. Nek kulo salah, iso dia. Wis le nek enak halal wae le pas tadi. Lah iya kan biyen sing jenenge terasi niku halal to, Bu? Lah iya enak kok dadak diurus hukume halal apa haram. Lah terus iki. Bapak Ibu, Quran hadis itu jangan letter, jangan tekstual. Iki nek direkam, jenengan ngaji kali kula seumur hidup sekali begini kemon para lawu. Insyaallah jenengan ngalim sedoyo. Wis ora usah ngundang kula malih. Gitu. Dados Quran hadis itu jangan tekstual. Kudu ngono, kuwi tulisane ngono. Ngene, mboten. Minimal ada 4 pertimbangan. Niki tolong nanti ustaz-ustaz yang mengajar ngisi pengajian di Yasmin 2 usahakan juga nanti pisahnya di situ. Jangan Islam yang letter lah. Maka tidak sama ini bu. Jadi malah aku gak temen. Kalau termasuk biasanya lo tulis balik itu catatan santri itu kurikulum Ramadan agar poso lo kabel ustaz dalilin podo ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiyam sama itu bus pak ayah ini. Maka saya temennya bari Jabri lo, kok suka nih para Islam itu sangat luas sekali. Bukan nih masalah ukhrawi dunia, masalah ekonomi kesehatan. Sudahnya kumpulin. Kula terus ke teks Quran, hadis. Niku aja dinut persis. Paling tidak ada 4 pertimbangan. Pertimbangan pertama istitoah. Istitoah niku kemampuan. Contoh. Haji niku hukumnya wajib, tapi hanya bagi yang mampu. Nek mboten mampu mboten wajib. Nggih to? Niki Bapak Ibu sing rawuh sing dereng kaji wonten to, Dek? Yang belum haji wonten mboten? Saran kula mboten sah daftar. Soale jenengan daftar saya niki berangkat bar kiamat. Niki nggih kula tulis teng buku catatan seorang santri judulnya Masuk Surga Tidak Harus Naik Haji. Niki dinggo ngeneng-nengi sing durung ngaji. Allahumma mesti sing ngamen iki rung kaji. Jadi Islam niku berdasar kemampuan. Niki mboten guyon para lawuh niki kula lek ngaji ilmiah mboten ning toni-toni niku waton. Apa le toni booster waton muni ndok bos. Contoh lagi, salat fardu wajib berdiri, tapi yang berdiri hanya bagi yang mampu. Nek mboten saged, jumeneng? Tak ngoten to? Dan seterusnya. Dua, syariat Islam yang bersumber pokok ke Quran hadis itu harus ada pertimbangan namanya hajat. Hajat itu kebutuhan. Contoh, daging babi kagem umat Islam hukumipun menapa para? Hukumipun menapa? Sepakat saya nggih, sak ngalam dunya arep. Tetapi ketika panjenengan di hutan belantara numpak helikopter tiba nganti rong minggu tidak ada pertolongan bahan makanan telas onten yang ming babi jenengan naik ora dar babi resikone mati maka berubah keharuman babi menjadi halal ini ku Islam pak jadi melihat hajat kebutuhan ada nggih? Telu
syariat Islam yang sumbernya Quran hadis harus ada pertimbangan adat. Adat menika tradisi lokal. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih sugeng hidup niku kinten-kinten ketika bayar zakat fitrah Kanjeng Nabi bayar mari napa? Pakai apa? Nabi bayar fitrah mari napa? Kinten-kinten mawon. Kurma. Gandum, kurma. Menawi jamaah Yasmin 2 bayar fitrah mari napa? Jenengan kok ora padha karo Kanjeng Nabi iki piye karepe? Allahu Akbar. Nah, jenengan kok merubah syariat Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kurma gandum. Jenengan kok berasa ke pundi? Ini kok meneng kabeh iki kuburan apa pengajian to? Iki kula jak ngaji ilmiah ra ketang segelek to. Lah iya ngono. Barang yang wajib difitrahi kutu baladihi, makanan pokok. Niku prakteknya berlaku lokal. Nek teng Arab kurma, gandum, kiwa tengen gembira lokal beras. Ini Islam. Orang itu persis. Terakhir, syariat Islam ojo kok kaku tekstual. Kudu wonten pertimbangan namanipun muktadzal hal. Muktadzal hal niku napa basa? Proporsional. Nek cara tiang dusun empan papan. Pirsa nggih? Melihat situasi dan kondisi. Ngaten mawon. Contoh, kula nyuwun pirsa para rawuh jamaah rahimakumullah. Yang maus Quran itu saya nopo awon. Nyuwun dipun jawab tegas. Tiang maus Quran senajan ora ngerti makna ini ku saya nopo awon. Kula setuju. Pertanyaan kedua. Nek le maca Quran semakin banyak semakin panjang, otomatis semakin lama. Niku saya sae napa saya awon? Dipun jawab. Sae napa awon? Saya sae. Pahalanya semakin banyak. Pertanyaan terakhir kudu dijawab tegas. Nek sak niku umpama wonten upacara pemberangkatan jenazah, selak kuda, selak maghrib, acarane dadak nganggo maca Quran, le maca suwe. Dawa Pak, sae napa wae? Sae napa wae? Isine kok kok ngencelame cilik. Situasi dan kondisi. Lah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemberangkatan jenazah itu semakin cepat semakin baik. Lo berpesan kalau anak bojo. Misalnya aku mati, wajo kesuai nono sambutan. Wana nanti sambutannya perwakilan pengajian nyambut kabeh aku orang betul sokok bandu sok. Tak protokolnya. Jadi ini loh, sing jenenge Islam itu melihat situasi dan kondisi. Ojo dipaksa. Bagus ya wae ora maksa salat seket wektu iso dadi ngopo. Ngoten to? Sedaya ayat Quran iki sisa nunjul Quran nggih Pak Tomir. Siapa? Sedaya ayat Quran niku berlaku mutlak absolut. Jenengan tidak boleh satu ayat pun ragu dan membantah. Setuju? Tapi wonten empan papane situasi dan kondisinya contoh. Wonten ayat Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makanlah minumlah tapi jangan banyak-banyak. Allah tidak suka sama orang makan minum tundak tanduk banyak. Niki Quran, jangan dibantah nggih. Mohon ayat niki jangan ditulis di ruang makan tamu Bapak. Bapak kan jenengan. Ayat niki ojo ditulis nang ruang makan tamu. Nganake syukuran. Kuliner Nusantara diboke kabeh. Niate ben undangan do seneng darke to. Tapi karena yang punya hajat niku Ustaz TBA. Gon ruang makannya ditulisnya ayat Quran gede banget. Wakulu wasrobu walatu serifu innahu layu hibul musrifi mangano ngombio ni mojo keokan gitu. Lho leh arma gak ke peripun para ramo monggo tanduk tanduk nopo niku Quran dir ini namanya proporsional walaupun ayat Quran.
paham jenengan. Pun ngaji kali